desa dipaparkan oleh Pak Kepala Desa. Kita sudah membuat diskusi-diskusi sebenarnya Pak Dirjen, saya ingin dengan Pak Kades kemarin sudah ketemu, lihat apa yang mungkin kita lakukan. Ternyata memang desa ini core bisnisnya di agro. Penduduknya juga happy dengan agro. Pemuda-pemuda di sini juga sangat familiar dengan produk-produk ini. Mungkin kita coba padukan dengan konsep yang lebih luas dengan dekatnya desa ini dengan destinasi-destinasi lain, termasuk ke kawasan ekonomi khusus. Dan juga tadi Pak Kades sampaikan hanya 10 menit Pak Dirjen dari sini ke Mataram, dari sini ke Senggigi mungkin nambah lagi 10 menit atau 20 menit. Jadi mungkin ini dari produk yang sekedar luar biasa ini, apa yang bisa kita lakukan bersama teman-teman di desa ini. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terus terang dari semua desa-desa yang kita kunjungi, Mekarsari yang terakhir termasuk yang memang sedang dipersiapkan untuk menjadi desa wisata. Jadi sekedar masukan saja Pak Kades, saya pikir. Jadi saya punya pengalaman yang mungkin nanti bisa sharing. Jadi waktu saya sekolah di Australia itu hampir semua kota, tapi tidak di tengah kota, di pinggir kota, itu selalu punya tempat untuk taman, tetapi kita caravan park, caravan park. Jadi caravan park itu ada taman yang ada di pinggir kota, mungkin di sini di desa, yang bisa disewakan kalau kita punya mobil ataupun kita punya karavan. Jadi waktu itu saya tidak punya karavan, tapi saya bawa mobil, hanya parkir Pak. Jadi parkir di situ itu hanya satu petak, bisa untuk mendirikan tenda satu keluarga, mendirikan tenda satu keluarga. Di situ ada keran satu, ada keran, dan saya bisa parkir. Jadi saya tidur di samping mobil saya. Jadi masuk seperti itu. Saya pikir ini satu hal yang baru buat kita dan mungkin menjadi hal yang menarik. Jadi nanti kalau misalnya mau dikembangkan tempat camping dan sebagainya, apakah tendanya mau bawa sendiri, tinggal disiapkan tempat, atau tendanya juga disewakan. Tapi yang paling penting pada saat itu, walaupun satu peta itu waktu saya sewa semalam itu $25, jadi taruhlah semalam 250.000 semalam, hanya disediakan satu keran. Kalau misalnya kita mau mandi, itu ada kamar mandi umum dan ada laundry, toilet duduk. Buat generasi kita, Pak Kades, Pak Deputi, mungkin awal-awal dulu kita merasakan toilet jongkok. Jadi kalaupun toh kita beradaptasi dengan hal baru atau masih ada yang lama, desa mas-mas itu juga tidak punya kawasan. Kalau ini kan masih ada kawasan. Desa mas-mas itu bahkan untuk mendampingi turis-turis asing, dan turisnya itu rata-rata dari Australia yang mereka pensiunan guru. Pensiunan guru, mereka pengen jalan-jalan. Nah, di situ mereka ngajar ke SD, jadi mereka itu pensiunan guru, mereka ngajar ke SD, ngajar ke SMP. Dan yang aneh, waktu dia ngajar, dia harus bayar, Pak. Jadi dia ngajar bahasa Inggris, tapi dia harus bayar ke desa. Ngajar ke SMP, dia juga harus bayar. Jadi di desa-desa